Ayah Bibi Ardiansyah tak heran Dodi Sudrajat tak sedih kehilangan Vanessa Angel. Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel dituding tak sedih kehilangan anaknya. Pasalnya belum genap 40 hari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia, Dodi Sudrajat justru buat proyek baru dengan dua anak lainnya. Sikap Dodi Sudrajat yang seakan acuh dan tidak merasa kehilangan Vanessa Angel pun ternyata tak membuat kaget besannya. Hafaisal, ayah dari Bibi Ardiansyah, mengungkit masa lalu ketika Vanessa Angel masih hidup. Semasa hidup, Vanessa Angel ternyata sempat tak pulang ke rumah selama 10 tahun. Ketika tidak pulang ke rumah, Dodi Sudrajat pun tidak mencari atau menanyakan kabar dari Vanessa Angel. Ayah Bibi Ardiansyah mengungkapkan bahwa Dodi Sudrajat bersikap biasa saja ketika Vanessa Angel tak pulang. Ayah Bibi Ardiansyah pun mengungkapkan bahwa ia sendiri memiliki sikap berbeda apabila mengetahui anaknya tidak pulang atau tidak memberi kabar. Saya jangankan 10 tahun 3 hari anak saya gak telepon marah saya. Saya nanya sama anak saya, kamu di mana, kata ayah Bibi Ardiansyah. Lebih lanjut, Faisal mengungkapkan bahwa hanya Bibi Ardiansyahlah yang selalu memerhatikan Vanessa Angel. Sehingga, kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah pun membuat keluarga H. Faisal merasa kehilangan. Tak hanya itu, ayah Bibi Ardiansyah pun menceritakan bahwa semasa hidup Vanessa Angel bahkan selalu tidur di pangkuan ibu Bibi Ardiansyah. Sehingga, ketika ibu dan ayah Bibi Ardiansyah datang menjenguk, Vanessa Angel selalu dekat dengan keduanya. Tak ayal, ayah Bibi Ardiansyah dan keluarga pun merasa sangat kehilangan sosok Vanessa Angel.